Di era digital saat ini, hampir semua orang mempunyai gadget, termasuk anak-anak. Karena gadget merupakan alat komunikasi yang dapat memudahkan seseorang dalam memperoleh segala jenis informasi. Untuk anak-anak, biasanya gadget digunakan untuk memainkan permainan digital dan menonton film anak-anak. Jika penggunaan gadget ini tidak mendapat pengawasan dari orang tua, maka dikhawatirkan gadget dapat merubah pola pikir pada anak. Bahkan yang lebih dikhawatirkan adalah anak beresiko terpapar game yang mengandung kekerasan atau pornografi jika orang tua kurang teliti dalam memberikan pengawasan. Muhammad Zudi, salah satu orang tua, menuturkan dirinya setiap saat selalu mengawasi dan memberikan batasan waktu kepada anaknya untuk menggunakan gadget, terlebih pada saat anak sedang mengakses video dan sosial media. Itu bagaimana cara pian agar supaya sudah cukup dia itu mainnya? Ya, itu baik, dia jangan salah Dikhawatirkan penggunaan gadget secara berlebihan pada anak dapat berakibat buruk. Di antaranya anak cenderung memilih gadget daripada belajar. Selain itu juga dikhawatirkan dapat menurunkan kemampuan anak dalam bersosialisasi. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.